Oke okay guys, hari ini uh, hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, saya di Prabu mendatangi sosok uh, menurut saya sosok spiritual. <laughs> dulunya beliau ya sama lah kayak kita kita rock dulunya and roll. <laughs> rock and roll, <laughs> tapi uh, sekarang sudah naik derajatnya. <laughs> Lalu proses ya proses ya nah, proses ya, ya. oke okay. kita sambut Jero John Jero <laughs> yeah. John oke okay, oh. suh siastu. Suh siastu. semua untuk kunjungannya untuk di Prabu Asik. ke studio di Tiang hari ini okay. di hari Jumat itu dewanya Sukra, Sukra China, jadi dewa resi para raksasa. Jadi kita di sini yang dipertemukan hmm. adalah membahas tentang bagaimana fenomena kehidupan dari muda nanti ketua prosesnya. Terima kasih untuk kunjungannya hari ini. Tiang semua jero. Iya, sama-sama, sama-sama. Hmm. Okay. <laughs> Sebenarnya saya agak nervous nih. Jangan, <laughs> jangan nervous, <dia> sama. <laughs> Karena saya merasa diri saya masih kotor banget. Ada sama. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Tapi gini jero, banyak ya. yang saya mau tanyain masalah uh, spiritual. Oke, okay, semoga bisa dijawab. <laughs> <laughs> uh, tapi saya mau tanya dulu. Dulu benar jeruk kan memang rock and roll ya dulu ya? Oh iya, iya. Jadi basically begini. Dalam ranah tanah Bali. Nah ini, ini kelahiran manusia yang di Bali saya mau ungkap nih semua ah, oke okay. untuk para pemirsanya di Prabu yang di channelnya YouTube ya saya berbagi di sini tidak menggurui tapi berbagi ini om menanyakan tentang ritme kehidupan manusia bener, bener. ya dari lahir kecil muda terus menikah terus mendapat pencerahanan di sini poin tidak point, ya kan oke okay, ya. di sini adalah kesadaran dulu saya orang ah, rock and roll bener rock and roll saya rock and roll tapi bertanggung jawab artinya ada motivasi selalu dalam kehidupan. Saya atlet bulu tangkis PBSI Bali terus di uh, berkecimpung di dunia tato kehidupan rock and roll di Kuta Rock City. Tato artis ya? Iya betul sekali. Akhirnya dapat kesadaran, uh -huh. dapat kesadaran artinya pencerahan selalu setiap renungan-renungan uh, itu tuh dipertemukan dengan sulinggi, dengan dasaran balian tapakan, itu pergaulan saya di luar dari manusia normal. Itu aja intinya pergaulan. Oh, kan. jadi uh, gini Jeru, biasanya kan orang yang ikut spiritual, Ini yeah. ke kan pilihan, ya kan? Pilihan ya. Nah, tuh, pilihan tuh. itu ada dua, dipilih atau memang memilih ke arah sana. Nah, kalau Jero ini yang mana? nih? Oke, okay, saya berikan konsep tentang pribadi saya. Saya adalah kesenangan. Dari kelahiran saya, Melik, saya dipilih kehendak beliau. Ya, akhirnya dalam kesadaran ini, pilihan ini, saya yakinin untuk masuk ke ranah beliau. Saya yang melakonin akhirnya dari keinginan ini. Oh, jadi dari keinginan juga ada karena dipilih pun juga ada iya, gitu ya. Jadi kelahirannya adalah satu. Jadi orang-orang spiritual Bali itu ada kesenangan, ada kejumput, ada uh, ngiring. Jadi harus tahu dulu tiga ini. Yang namanya uh, ngiring itu karena dia mengalami proses ada dasaran tapakan atau ada penuntun yang diikutin apa yang dipuja itu yang diiring yang kejumput setelah dia mengalami uh, pernikahan memiliki anak terus tidak dia di pura purenya uh, keluarga mencari pemangku datanglah uh, titah dari uh, acara uh, dari para leluhur menjumput dia untuk menjadi mangku kalau kesenangan itu dari nongol dari bayi dari orok sudah dicari sudah kesenangan mau oh. dia belajar mau tidak belajar mau, mau bangsat, mau rokin apapun, tetap dijaga sama malaikatnya, oh, gitu. nah itu kita, ini kita ini ini kita jangan dulu karena saya duluan, saya bisa kasih tahu diri anda <laughs> ini calon nanti ya, <laughs> oke, okay. jadi itu uh, saya lihat ada apa namanya, ada stiker <laughs> ayat kursi, ada patung Buddha, terus ada ini ya rosario, rosario, iya betul oh. betul ada rosario, jadi ini bukan Uh, agamais oh, sebenarnya. Oh bukan 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 bukan. Bisa dilacak juru. Oh, bisa bisa. Oke okay, terima kasih <tik> pernyataan di eh, Prabu ya. Ini namanya Prabu udah udah saya saya sungkem ya. <tik> prabu itu tempatnya di kepala. Prabu pasti kepala. Jadi atas. Jadi <tik> kalau orang-orang yang memiliki Prabu, orang-orang yang memiliki intelektual intinya ya. Setuju, ya. Semoga terima kasih <tik> <tik> Oke okay. di sini saya lahir di budaya Hindu Bali. Oke, itu sudah jelas dasar saya kedua. Dalam proses spiritual saya dari agamais, saya di mendapat pencerahan antara saya dan pencipta, menjadilah spiritual. Hmm. Jadi spiritual antara makhluk ciptaannya manusia ini pribadinya ini dengan Tuhan pencipta semesta alam. Jadi agama adalah tempat mobil tempat dia belajar, tempat dia berjalan menuju ke Tuhannya. Oh ya, berarti agama itu seperti kendaraan ya. Iya, kendaraan yang dipilih. Hmm. nah di sini saya agamais karena mengalui, melalui proses saya mimpi Tuhan Yesus tiga kali terus mau dibaptis sama dari patikan dibawakan ini. Terus saya mimpi Tuhan Gusti Allah juga saya di, diempu sama uh, Syekh Kodir saya dapat mimpi beliau. Wow. Jadi terus kalau di Buddha, nama saya udah little Buddha, saya di blazing, blazing. Ya, di blazing sama Buddha, Buddha Siddhartha Gautama. Nah. Berarti uh, beda ya, Jro ya, untuk spiritual dan agama. Ya, beda, tapi setiap agama agama biasanya punya jalan spiritual juga ya. Setiap manusia memiliki spiritual. Oh. Setelah itu baru memilih bajunya agamanya. Oh gitu. Kalau tanpa beragama bisa spiritual? Bisa dong. Boleh ya? Ya jadi pertanyaan begini nanti gampang, Prabu, agama sama manusia mana lebih dulu? Manusia. Manusia. Ya? Oke, okay, manusia lebih dulu belajar ilmu pengetahuannya, disebutlah agama. E -e, benar. Sen kan? Yeah. Nah, dari sanalah proses spiritualnya ditulis. Kalau tanpa agama bisa nggak? Bisa kalau dia menem menemukan penuntunnya. Kita kan bermain di sini kalau di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Mayoritas, minoritas harus dihormati Karena di seorang spiritual itu orang cinta kasih Dia tidak bakal memblok-blokkan aliran Iya, ya, arahnya ke cinta kasih ya Oh iya <laughs> Oke okay? okay. Love is everything <laughs> Oke okay. Gimana-gimana lagi? Ayo Berkejolak lagi pertanyaannya <laughs> Enggak, saya sih dapat baca wacana sih Jero yeah. Masalah spiritual itu Bahwa uh, ketika orang mendalami spiritual Iya yeah. Kalau saya sih masih awam ya. Hmm. Makanya saya suka bertanya dulu. Ya, siap, siap. Mendalami orang yang mendalami spiritual itu uh, seperti orang mencari Tuhan. Benar, Jero? Oke, di sini dalam konek kesadaran dasar spiritual didasarin dulu. Spiritual adalah hubungan holistik energi tanpa batas, cinta kasih tanpa batas antara yang diciptakan manusia dengan Ilahi Tuhan. Ya. Yeah. Oke, okay? itu spiritual. Jadi telepati tele ini semua tentang uh, holistik. Jadi uh, notabene adalah tan uh, kalau kita di Hindu dari dari kecil ya, dari proses kita ya, kita kayak kejauhan itu dari dari Bali sama Jawa itu punya tradisi yang kuat banget nih. Contoh, lahir kita ada Selamatan, benar. Itu itu spiritual. Oh sudah. Oh berarti leluhur dulu memang sudah udah, spiritual ya. Kita ini udah udah mendapat darah spiritual. Makanya cuman kita lagi memproses, belajar dalemin lagi biar tahu inti harinya gitu. Oke. Okay. Biar nggak setengah-setengah. Nanti bilang aku aku spiritual, tapi setengah-setengah kan nggak jel jelas ya kune-kune aja dia. Termasuk so, budaya kita dulu tuh memang udah, arahnya spiritual. Sudah. Oh, sudah, jadi ya, ya, jadi dua dua kita sudah sudah menganut dua dua kehidupan sekali ini sekali nama dari dulu ya antara medis non medis itu sudah dari nenek moyang kita dulu. Nah jadi pemahaman di orang yang yang hidup di Bali di Jawa dan di Lombok atau Nusantara ini sudah mengalami proses spiritual bagaimana tidak. Ya, kalau di tuh, di daerah lain juga sudah, sudah mungkin sudah. ya kan? Ya, sudah. Seperti di Cina, di oh, India, sudah. di di Eropa pun sudah. Di Eropa ya, juga. Sudah. Ya. Karena mereka memiliki uh, energi, sebutnya spiritual itu energi. Hmm. Kalau kita kan lebih uh, penampakan nih. Wah, energi apa? Roh apa, apa, apa itu? Roh uh, uh, dedemit apa wong samar atau ndak uh, apa kuntilanak apa wewe kalau di sana kan energinya, energi apa itu panas? Kalau panas, panas pasti. Kalau dingin, apa itu ice, ice goldnya itu, itu ada semuanya. Energi hampir menyerupai supranatural juga ya. Itu Lalu. masuk, sudah Lalu. kelasnya sekolahnya tuh supranatural. Bedanya di mana spiritual dan supranatural? Masuk satu, satu, paket. satu paket, satu paket, satu paket. Cuma kebanyakan supranatural di pembahasannya difungsikan beda ya. tidak ya, nah, bukan difungsikan beda. Memang untuk memecahkan di supranatural itu ada pembahasan khusus kelas khusus, contoh dokter umum. Benar. Oke. Okay. Masuklah dia dokter ginjal, spesialis dalam, dalam dokter dalam lah. Itu harus dikupas jantung, paru-paru kan gitu tuh. Iya yeah, betul. Nah, kalau dokter umumnya semua dapat pembelajaran, tapi kalau tidak masuk ke dokter spesialis dalam, mereka tidak pernah tahu dalam itu ada apa. Sama hmm. dengan supranatural supranatural karena kelasnya dalam Dibahaslah antara kalangan bawah sampai atas oke okay. nah, maaf ya karena kebetulan juga biar, karena, juga ya, saya juga sekolah juga ya saya teman-teman juga tahu oke okay. nah, berarti kalau orang menjalani spiritual itu bagus jero apa Oh, oke okay, pertanyaan yang cukup. karena kan banyak orang yang masih uh, istilahnya ingin merasakan kenikmatan duniawi ini soalnya. Okay. Apakah orang spiritual juga masih boleh menikmati hmm, keduniawian? duniawian? gitu, oke. Okay. Begini, saya lebih cenderung uh, bu tidak fanatik, ya. Pilihan hidup Gini. ini yang saya suka Majuro karena tidak fanatik. <laughs> nah, jadi bagaimana anda memuja, bagaimana memiliki kesadaran kepada sang pencipta satu simple? Bikin hidup Anda berbahagia, jangan menyusahkan orang. Bantu sebisa Anda membantu. Terus, jangan ada dendam. Hmm. Itu udah, udah konsep Trimurtinya tri, tri, tri tri uh, dasar spiritual. Satu, jangan dendam, jangan marah, memudahkan orang, jangan mempersulit orang. Berarti itu sudah suatu kan. sikap spiritual nah, ya sebenarnya. Iya. Jadi, kalau yang lebih lagi, lebih dalam lagi, kan ada masuk aliran-aliran khusus. Kalau tidak punya penuntun yang bagus, tersesat nanti. Jadi, tiang cuma ngasih uh, support spirit motivasi ke teman-teman mm -hmm. untuk di channel ini ya. Di Hindu Bali, maaf, saya konteknya ke Hindu Bali dulu, Kak. Silakan, silakan. Ya, itu ada catur asrama. Mm -hmm. Jadi, catur asrama ini satu, berapa mencari waktu dia muda, dia belajar lah. Setelah dia belajar, dia mengenal dengan pasangan hidupnya, namanya gerhaste, menikah. Dengan lawan jenisnya, menikah, memilikilah uh, konsep kesadaran berumah tangga. Di sini, dalam konsep uh, kesadaran berumah tangga, dia ma'rah mengenal namanya penciptaan, menciptakan anak. Nah, di sini mulai gentol-gentolnya orang mengenal dirinya ke spirit karena keturunannya biar bagus rumah tangganya biar harmonis selalu melakukan berdoa nah di sini waktu muda diabaikan setelah dia pernikahan nanti baru dia mulai proses karena ada upekare upesaksi banten saksi jadi ada semuanya di sana menjadi cakup satu kedua punya anak dipunya anak nih nanti gerahas, dari wana abraham cari tu wana praste nanti dia belajar mengembangkan menuntun anaknya Agar bisa melestarikan budaya tradisi yang ada dalam spiritual. Kalau di Hindu, beginilah Hindu ya nak ya. Kalau Muslim, beginilah Muslim ya nak ya. Oh, jadi tradisi melestarikan ini, nah ini yang, yang namanya udah melakonin spirit. Setuju ya? Setuju. Oke. Okay. Jadi di mana bumi dipijak, saya enggak fanatik, saya bilang. <tuh> maaf. Orang bilang, agama saya terbaik, maaf. Semua agama terbaik. terbaik. Jika memiliki dogma tentang cinta kasih, mau dia dari Muslim, mau dia dari Hindu, mau dia dari Buddha, Kristen, whatever, kalau dia menjadi manusia untuk manusia, dirinya hmm. sadar manusia, itulah agama baik. Terbaik sudah itu, mau dia dari Buddha diambil, mau dari Islam, mau, nah, itu doktrin dari agama terbaik. Hmm. Itu. itu ya. Tapi terkadang masyarakat kita membeda-bedakan ya masalah agama ya. Itu 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 namanya penafsiran itu sah. Sah saja sah ya, ya. Jadi jangan mungkin masuk ke, ada bro. yang terlalu fanatik mungkin. kenapa kenapa Contoh kalau saya dulu tattoo is my religion itu sah. Dari tattoo saya bisa mendapat kesadaran, bener. Oh iya. Ya, okay. contoh jarin. Uh, Rock and roll is my religion. It's fine, it's okay. Dari dari sana dapat kesadaran. Baik kan dia? Oh iya. Dari Prabu, dari M mungkin mobil otomotif atau nak berbagi seperti ini adalah religi your religion saya dukung karena apa untuk kebaikan oke okay. setuju setuju nah berarti agama itu untuk apa untuk kebaikan nah <laughs> ini ini Prabu Peter ini, ini ini belajar banyak saya dari Prabu sekarang <laughs> ya <laughs> <laughs> I, yang banyak belajar <laughs> oke okay, apa lagi ini untuk basic belajar spiritual yang dikatakan tadi hmm. saya lebih cenderung untuk kapan Anda sadar sebagai manusia ciptaannya Tuhan untuk manusia yang lebih baik di sana mulai start jangan dipaksa orang spiritual tuh nggak suka paksaan kesadaran dirinya oh iya yeah, ya yeah. setuju ya jadi mau dia datang dari pembunuh pemerkosa atau narkoba atau dari cewek panggil itu 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 bagian cerita hidup karma mereka jangan masuk menjat menghakimi nggak boleh spiritual nggak boleh menghakimi hmm. itu bagian ceritanya dia rock and roll dulu sekarang dia menapak spiritual mendapat pencerahan itu bagian ceritanya Tuhan mengenaki bukan manusia seutuhnya mengenaki karena Tuhan mengenaki saya seperti ini saya bilang kena Tuhan besok pun jadi cabur saya nggak kenapa karena Tuhan mengenaki begitu oh, ya itu kesadaran murni jadi nggak ada belenggu nggak ada dendam nggak ada lagi yang namanya uh, risih fanatik nggak ada kalau spiritual murni energinya itu pure kapan ada waktu kapan bisa ketemu bisa ini semua dimuluskan karena kena beliau kalau orang spiritual itu tidak memakai batas ya kalau menurut saya cinta kasih pokoknya ya ya cinta kasih cinta kasih lah nah, tadi Jero sempat bahas apa tadi Sekalipun dia sebagai pembunuh kan gitu kan ya, Betul, betul. Nah, Kalau pembunuh itu Jero paham nggak kalau uh, penebusan dosanya Kayak gimana okay. Kalau di spiritual apakah dengan Pembunuh dulunya pembunuh Ingin bertobat dan ikut Spiritual Apakah dosa-dosanya hilang atau gimana Jero <laughs> Karma kita berbicara karma ya Kenapa kita bertemu seperti ini Prabu Karena ada karma terhubungan jika tidak okay. ada hubungan, kita nggak bisa ketemu. Kenapa ada membunuh? Karena dulu dia dibunuh, itu udah pasti. Oh gitu ya? Pasti. Hmm. Kenapa dia dicuri? Karena dulu dia pencuri. Kenapa dia disakitin? Karena dulu disakitin, menyakiti. Itu udah udah hukum karma akiki di, di dunia ini terjadi dengan kita melihat langsung ya. Contoh, Karma terbaik hari ini, kenapa bisa di jam segini ini? Karena dulu saya pernah melakukan sesuatu sama dia dalam konteks pencerahan semesta. Kelahiran terdahulu memang sulit untuk mungkin. <tuk> ya. <tuk> ya, <tuk> ya. Tapi dipertemukan dalam waktu, dalam konteks kita berbagi dulu melakukan satu karma baik. Akhirnya Prabu interesting dan saya pun tidak tahu, yang bersambut. Oke. Okay. Nah ini hari Selasa, kenapa hari Selasa itu banyak butuh Pintar banget cari hari dia Untuk pencerahan-pencerahan yang butuh-butuh <tuk> Jadi Prabu juru saya untuk memberikan pencerahannya <tuk> Oke, okay, nah bercanda ya, sangat ya <tuk> Juru ini suka bercanda <tuk> uh, Jadi gini guys, kalau di Hindu atau di gini kan memang ada karma Kalau mungkin kalau di Muslim itu Sebab akibat ya? Amal ibadah ya. Amal ibadah, eh, iya, ya. amal ibadah hampir mirip ya. Yeah. Jadi ketika mereka beramal ibadah, ya hasilnya kan mungkin. tuh nah. itu kesadaran. Kembali kesadaran. Begini kalau untuk dosa, itu ranahnya kepribadi. Kami spiritual tidak bisa menyatakan penebusan dosa. Maaf. Ada aturan koridor intuisi ya. Apa artinya? Tertulis nanti di suatu parlemen keagamaan tersendiri itu nanti dalam Biar tidak nanti uh, rancu gitu maksud saya yeah, ya. betul -betul. Jika Anda melakukan sesuatu Nanti menghasilkan sesuatu itu sudah pasti itu intinya Jika melakukan suatu pembunuhan Bakal ada konsekuensi yang harus Anda di Timbal balik ya istilahnya Oh iya ya. nah, Itu aja intinya Kalau penebusan dosa Susah <tuk> ya berana, Itu enggak. kembali <tuk> ke <tuk> beliau <tuk> ya, ya. <tuk> <laughs> benar, benar, bener bener Ya, jadi apakah seorang spiritual boleh rock and Boleh. Oh, menyakiti tidak rock and roll? Ada mungkin ada yang menyakiti. Contohnya bro. apa? Coba rock and roll yang menyakiti apa? Ya. Tunggu. Enggak, bukan pukulnya, Maksudnya kalau terlalu ke uh, kehidupan rock and roll yang mungkin keluar malam, istrinya ditinggal terus nah, Ya kan menyakiti. Ya, tapi kalau pasangan. istrinya mengizinkan. Oh iya, enggak. ya enggak enggak kan oke okay. semua dalam ranah pemikiran kesadaran manusia jangan masuk ke spiritual itu nanti dibagi ritualnya yantranya, tantranya apa lifestylenya apa manusianya hmm. nah katakan kan? dalam ya dalam <laughs> dalam sekarang memang nah. saya udah tahu sebelum saya ke sini Oh ini ini pasti obrolan kita sangat dalam. Yang penting berbahagia, berguna dan tujuannya ya, adalah edukasi. Kecerahan. Memang saya ingin uh, channel ini ada edukasinya sedikit. tak kasih amin ya Tuhan berkati semoga semua berbahagia ya. Uh -huh. Itu saya setuju juga. Saya setuju nanti database-nya nanti saya kasih Prabu nanti ber berkesinambungan. Pakar-pakar saya berani bilang di sini Prabu Robinson bisa masuk sama Prabu, saya janji. woi, woi, woi. Jam Balian zaman now itu boleh. Nanti, <tuk> <tuk> nanti, nanti kita edukasi ber bertiga ada dia, ada ada saya, ada Prabu. Ayo, oh, iya, iya. itu bongkar-bongkaran tentang magic boleh. Magic ya, arahnya ke supernatural ya. Oh, itu lebih serem lagi. Serem ya, <tuk> 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 serem banget itu. <tuk> <tuk> Tapi bicara supernatural, magic. Saya itu sebenarnya menjadi saksi loh guys. Hmm, kemarin itu ada acara berbagi pangan di sini. <laughs> Karena saya tinggalnya di dalam pasar, sekian kilo masuk ke sini. Dari rumah itu hujan, hujan lebat sebenarnya. Tapi ketika sampai di sini, nggak uh, ada hujan. Habis nah. itu istirahat, ada gerimisnya dikit. Mau berbagi, nggak ada hujan lagi. Ternyata beliau lah pawangnya. Gimana tuh, gimana tuh? Oh, Kok okay. bisa Sakti Mandraguna begini, Jero? Ampur ampur. Sakti itu beliau punya ya. Tuhan yang memiliki. Saya cuma berdoa minta izin. Oh, minta izin. Saya minta izin. Coba. Boleh ya, Jero ya? Boleh karena manusia yang memiliki etika. Kalau manusia punya rasa, Tuhan pun punya rasa. Begini. Saya minta izin. Ya eh, Tuhan yang Maha Esa pencipta semesta alam hari ini teman-teman saudara-saudara mau berbagi kebaikan ya. boleh nggak nggak ada hujan sampai selesai acara sampai jam 5, jam 6 kalau boleh saya ucapkan terima kasih itu aja bener jamnya tepat habis itu ada hujan lagi gerimis ini Artinya? ini saya wow ini enak nih kayaknya diajak podcast sekali sekali. Nah ini karena satu teman-teman banyak ya saya bilang nah saya ucapkan di sini terima kasih Prabu terima Sementara. kasih untuk teman-teman yang mensupport acara kemarin ada Jerodasaran dasaran tapakan Jerobalian semua yeah. yang sayang sama kita di sini mendoakan itu energi energi cinta kasih itu membuat para malaikat malaikat para dewa dewata memberkati <tuh> kalau saya nggak punya saya ke kemampuan saya cuma menat Oh, saya nggak punya magic apa nggak biasa orang spiritual itu rendah diri <laughs> tak astu tak berbahagia oke okay, jeru okay. berbagi cerita ke jeru okay. sebelum jeru spiritual ini kan sempat jeru gini mungkin ya saya pun pernah kan Ngepi. saya pernah dalam keadaan hmm. buruk saya mengeluh g okay. nggak uh, percaya dengan tuhan hmm. mungkin jeru pernah ngalami kalau saya dalam kelahiran saya sudah dari kecil ya, saya dari kecil saya ceritakan, saya dari desa Cidetapel Sinaraja. Hmm. Ya okay. Jadi paman saya dan om saya, tante saya itu ada balian sakti semua biasa ketemu dengan Wong Samar. Saya sudah dari kecil. <tuh> balian sakti, dukun, dukun sakti. Ya itu jadi jadi saudara saya semuanya paman hmm. saya hmm. mendidik saya dan 10 tahun saya sudah ber berinteraksi dengan Wong Samar. Oh gitu. Yang, yang jadi yang ada ada ciri khususnya. Terus saya diajak ke realita lagi. Berarti juru dong biasa ngeliat gitu juru. Sudah. Wow. Jadi tapi itu ya, ya seperti di sini berinteraksi selalu. Jadi itu bukan kebanggaan. Itu melalui salah satu proses bagaimana kamu bisa menghormati satu sama lain. Seperti dengan hal manusia biasa. Bisa nggak menghormati orang tua, bisa nggak menghormati anak kecil, yeah. bisa nggak belajar dari mereka? Kita tidak tidak selalu kita yang paling benar, enggak. Jadi saya belajar dari mereka-mereka mereka ini, dari dari dirimu juga. Oh, jadi jadi benar ya ada orang yang belum mau benar-benar berinteraksi dengan alam gaib benar, gitu ya? Benar 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 sekali. Saya kira suatu hal yang fiksi sih, nah nanti saya undang, so, oh, kau jangan, jangan 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 jangan, jangan jangan jangan, jangan, jangan. Nah, lu baik saya nggak tahu yang begitu aja, tidak jadinya itu realitas seperti Anda di belakangan itu banyak 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 uh, boneka itu itu salah satu patung-patung yang budak kecil ada kucing itu tuh, Nini, oh, ini nih, iya, ini iya, iya. ya itu 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 ada ya spiritnya. <tuk> Eh, di kubur, ada, di, ada di kubur ada saya ada di Nah, Tapi yang saya tanya gini dulu, ketika saya kemarin itu mengeluh, tapi kemarin, kemarin sih udah lama sih itu mengeluh. Saya gak ngeluh gak ya? Pertanyaan kan gitu, saya enggak ngeluh enggak enggak, saya enggak ngeluh. Oh iya, pertanyaannya tadi berarti jawabannya tidak pernah tidak mengeluh ya? Pernah, ya tidak pernah. Karena sudah turun temurun. Ya, jadi saya saya menghormati menghargai karena memiliki istri, memiliki anak-anak atau memiliki adik, mama papa saya yang mensupport hmm. Ng ngeluh dari dulu tuh jangan sampai ngeluh dengan keadaan. Ini bagian saya selalu diajarin jangan mengeluh tapi ini bagian cerita nanti bagian ini bakal ngelewatin gitu. Jadi konsep mudah mindsetnya nya udah di, ketemu dari dulu. Begitu ya. Iya, jadi saya ngeluhnya dia pipis gitu tuh baru ngeluh. Nah, itu udah maksud oh, saya. Oh, itu maksudnya. Nah, artinya kok begitu? Ketika hal buruk kita alami hmm. mungkin enggak saya aja mungkin beberapa oh, Ya, enggak. mungkin so, banyak lah yang orang mengeluh. Tapi enggak, enggak. mana mana enggak ada Tuhan yang mana gitu. Apakah ketika saya seperti itu, saya seorang ateis ya? Enggak, enggak ya? Bukan, bukan. Ketika saya mempunyai pikiran, bukan. Saya nggak percaya dengan Tuhan, enggak, ya? Bukan. Seperti halnya anda, maaf, anda jika orang Muslim dipaksa dengan makan babi, terima nggak? Nggak terima dia. Ya. Apakah mereka tidak percaya dengan dengan Tuhan ngasih makanan? Jangan. Oh terima. gitu ya? Dia. Nah ini, ini ini dalam nih. Terus terus. terus. Nah ya, ini yang saya ingin tahu sebenarnya. Jadi, sama siapa halnya orang vegetarian? Orang vegetarian itu kan nggak makan daging. Apakah yeah. dia nggak boleh memuja Tuhan? Mengeluh harus Tuhan ngasih makan ada dagingnya terus mengeluh Enggak, jangan. Oh, begini maksudnya tempatkan, posisikan dan hormati. Di saat manusia yang tanpa kesadaran mengeluh tentang cenglati, dia sakit hati menghujat dengan tuh karena kesadarannya dia terpuruk. Setelah, jadi, setelah, setelah, sadarnya hilang, setelah sedihnya hilang, ya kembali. lagi memuja pasti. Berarti masalah kesadaran aja tidak ya. Ketika itu tidak sadar. Iya <laughs> betul. Ya, simpel gitu ya. Kalau manusia sadar nggak mungkin, nggak mungkin mujat. Jodoh Coba oh, punya, ya punya yang sadar pasti mujat. jadi kalau Cuma orang mabuk, mabuk oh, oh, pun kalau sorry, bro, oh. sorry, bro, Ibi, ragu, bonggo, 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 karena punya, kan itu, karena sih sadar. Oke. Okay. ya. Masakal. Pokoknya oh, sadar, kita yang sadar yang kalah. Terus saya dah. Iya. Benar. <laughs> <laughs> makanya oh, oke, okay. makanya oh, orang mabuk kan agak susah ya susah, kalau. Susah sadar. Hmm. Coba ya sadar kan sih, Bro. Hmm. Ya, udah itu aja pokoknya. <laughs> Oke jeruk ya, kita lanjut lagi ya siap ya. ah, oke okay. saya kan tahu kalau jeruk ini juga rutin uh, membebaskan burung ya iya langsung membebaskan burung banyaknya berapa tuh jeruk biasanya oh tergantung kalau ritual untuk pelepasan burung itu ada 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 angka-angka khusus nah itu tujuannya apa jeruk biar Oke, okay. saya berbagi tentang ritual, tentang kebajikan yang kami lakukan di sini. Kalau pelepasan burung itu kembalikan ke habitatnya cuma manusia aja yang bisa. Itu ada nilai karma baiknya. Itu pelepasan belenggu. Jika sulit rezeki, ada masalah, ribut di rumah, terus eh, kerjaan tidak ketemu-ketemu atau bermasalah dengan pacarnya, lepas burung aja lepas burung aja, lepas burung Nanti saya saya tuntun. Jadi saya kasih tanggal-tanggal bulan tahun kelahirannya. Uh. Nanti saya uh, urip namanya hitung sesuai dengan ilmu pengetahuan saya. Oh. Contoh saya jering. Oke. Okay. Jering 70 kemarin, 70 burung. 70 burung. Jadi uh, jenis burungnya ada ada jangan merpati, enggak merpati. Oh, Kalau iya. merpati dia kembali lagi. Tidak bisa terbang bebas jadi kukur, perit Oh, yang burung-burung yang yang murah, lihat, ya, ya ah. yang, yang cepat ya. Itu ada ada khusus gitunya. Jadi bisa 7 ekor, 9 ekor atau 21, 33 atau 108 boleh. Dan itu. I, dan itu rutin ya, Jero ya? Rutin. Setiap minggu ya? Oh, di sini. Ya. Kalau di sini saya karena menerima konsultasi tergantung customer. Tidak lihat mingguan. Oh. Kalau hari ini, hari ini kan kosong kemarin itu tuh sebelum ritual itu ada yang 108 burung ada nanti Prabu siapa tahu Prabu sama istri yang mangin total nanti nanti saya lepas burung kan eh, pakai acara konten bagus mungkin burung-burung uh, Mekanik saya tuh punya lovebird Kita <laughs> lepas <laughs> aja Itu, <laughs> itu, <laughs> itu burungnya dia mahal-mahal itu <laughs> itu, <laughs> itu presiden pun pakai lepas burung Iya, iya Jadi, Ini kebudayaan Cina jadi oh, fangseng okay. namanya tapi ini aliran buddha dulu sekarang bukan Hindu enggak ada atau bukan muslim enggak ada bukan ada ini tentang kebajikan kesadaran Bagaimana menyelamatkan burung yang ada di sangkar atau yang menderita kita kelepasan ke habitatnya itu yang disarinya hmm. Kalau di etawar eh, kita lepas air tawar kalau di air air asin kita lepas sesuai dengan habitat nah tapi ada artinya contoh jangkrik dilepaskan biar tidak mempalu jangkrik di rumah itu oh gitu wujud ya tapi jangan semua binatang dilepas ya kalau harimau dilepas wah kabur tuh ya harimau dilepas dilepaskan di habitatnya, ya, oh, Bu. Habitatnya iya, ya. Iya, sesuai dengan habitatnya di Sumatera dia lepas. Oke. Oh, oke, okay. gitulah. Penyu, penyu, para dukki kan ada yang lepas. Oke. Oh ya. Oh, uh, bagus ya zona itu ya? Bagus, bagus sekali. Sangat itu. bagus ya. Bagus sekali. Itulah udah bagian dari uh, spiritual tinggi. Udah, 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 Mas. Berarti ini uh, studio ini memang tempat konsultasi juga ya, jadi buka, ya saya buka konsultasi di sini untuk jasa konsultasi hidup namanya. Jadi ada garis tangan, baca garis tangan, terbaca kartu tarot dari. Oh pakai tarot? Iya, wih mantap. Itu kalau tarot itu kepercayaan bukan Nusantara sebenarnya. Ya jadi itu tarot itu alirannya kan di Eropa dulu dipakai untuk membantu uh, kekaisaran. Ya. Tapi sebelum tarot Eropa terjadi, ada tarot di India, namanya jotika ilmu sama pengetahuannya tentang wargel Tentang uku, bintang, perbintangan, itu tuh e, Jadi planet apa yang menang jadi Ilmu, ilmu tentang ini, semesta hmm. Kalau tarot itu simbol dia Jadi ada ilustrasi dari, dari 68 kartu itu tuh ada ilustrasi, jadi Ada hmm. Mayor Arcana, ada Minor akar jadi semua itu ada prosesnya hmm, berarti Uh, bisa baca kehidupan orang dari tarot. Memprediksi. 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 Uh, memprediksi masalah kehidupan apa? Gimana? Memprediksi permasalahan, permasalahan. Yang, ya, yang dihadapi. Jadi solusinya ada di sana. Ada ya? ada pasti ada sana. karena saya belajar ilmu ini, saya belajarin sampai detail, sampai master. Terus saya dapat juga bisa baca itu kartu cekian, namanya ngelintrik. Kalau ngelintrik itu. Oh, yang, yang lentri ya. Pernah dengar ya. Hmm. Terus dengan kartu domino juga untuk pelet. Kar tapi remi kaya... juga bisa ya lentri ya. Remi terjadi sebelumnya kan di, di kartu tarot. Kartu tarot dulu baru memecahkan kartu remi dia. Oh okay. gitu. Itu historinya ya. dia. Iya. Lalu kartu ATM enak nih kayak. Oh, ya. <laughs> 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 yang isi <laughs> Oke. Okay. Nah, selain Uh, di sini bisa konsultasi siap ya betul dengan media uh, med, baca dengan media tarot, tarot ya atau apa lagi ya, Numero, banyak, ya? Iya, banyak, banyak banyak ya di sini ngobatin bisa juro jika kehendak beliau untuk mengobatin iya karena saya sekolah di Ayurveda dan ada pasien yang sudah sembuh juga dari sini banyak, ya? banyak 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 ya banyak. nanti Uh, alamatnya saya tulisnya ya, boleh ya? boleh hingga ya? boleh boleh siap tahu, atau kita berbagi untuk, untuk berguna untuk bisa satu untuk jika ada nanti dari pemirsa dari uh, channelnya Prabu yang menyaksikan acara ini hmm. semoga kita ada jodoh karma berbagi dan bisa untuk berguna gitu. siap Oke okay, siap jadi kalian uh, bisa konsultasi ke sini uh, permasalahan dicari solusinya dengan media Kartu juga kartu tarot. Okay. Uh, kalau mau sakit, minta dibantu dengan jero juga bisa. Bisa, bisa, bisa. Ya, tapi semoga, semoga bisa. Semua nanti, atas ya. kehendak beliau. Ya. Beliau, ya. Gitu. Tapi yang jelas di sini tidak uh, satu biar tidak salah paham, saya di sini tidak merubah agama orang. Kalau okay. mau datang dari muslim, uh, jadi, Hindu universal jeruk. Ya, ya. Universal, nah, universal. Ini yang saya suka dengan jeruk karena jeruk ini tidak fanatik, tidak terkhusus uh, dengan Kota -kota, ya? uh, dengan satu agama. Nah, nah. Ini yang saya suka benar-benar. Terima kasih, terima saya kasih suka benar. Bu, terima kasih. Oke, okay, jeruk terakhir jeruk yeah. uh, kasih kesan dan pesan buat teman-teman. Yeah. Uh, supaya mendalami hidup ini semakin okay. membaik. Silakan, Jur. Yeah. terima kasih Prabu untuk kesempatan di Karma baik saya hari ini. Kita baik uh, semuanya harus baik. Semoga semua makhluk berbahagia terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan keberuntungan, keselamatan, penuh cinta kasih, kebahagiaan yang suci, merangi dari segala penjuru arah. Oke, okay. untuk semeton, untuk teman-teman dalam proses menjalani kehidupan. Saya di sini tidak menggurui, saya ini berbagi pengalaman pribadi saya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Lakukan apa yang Anda suka, menghasilkan dan berguna. Pertama, dalam diri Anda, kedua orang terdekat Anda yang Anda cintai, ketiga jangan pernah melupakan orang tua, keempat doakan para leluhur dari orang tua kita, dan semesta mendukung Anda pasti. Okay. pasti tak rasu suaha terima kasih banyak as tungkar suaha tak nih ya Prabu sukses <laughs> selalu untuk acaranya ya hormat saya buat Drone. John oke terus dos ah oke okay. okay. terima kasih banyak ya dah da. <laughs>